Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Iskandar dari tim kunjungan Asia Arsitek. Salam sejahtera dari saya untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Dan pada saat ini juga saya berada di daerah Bekasi Utara, tepatnya di Jalan Kedawu, di rumahnya Ibu Desi. Seperti yang Anda lihat di belakang ini ada sebuah bangunan yang sudah berdiri. Bangunan ini sudah dikerjakan kurang lebih 6 bulan yang lalu dan persentasenya sekarang sudah mencapai kurang lebih 45% yang sudah dikerjakan. Berarti masih ada sekian persen lagi untuk beberapa bulan ke depan. Rumah ini tidak direncanakan untuk beberapa bulan ke depan selesai, namun dijalankan saja dulu. Dan di saat ini juga ada beberapa tukang yang lagi mengerjakan dak talang di lantai 3, lantai 2 ke lantai 3 di atas sana. Ada 5 orang tukang, juga ada 5 orang naik di atas sana di lantai 2 ke lantai 3. Pemirsa, dimanapun Anda berada, seperti yang Anda lihat di sekeliling ini, bangunan ini cukup luas, tingkat, dan ini betul-betul klasik full menurut rencana di gambar yang saya pegang. Juga ruangan-ruangan yang begitu besar, ada di sana sedikit point untuk tangga belum terbentuk. Juga di sebelah sana pun kanan kiri masih halamannya luas. Bangunan ini bentuknya L, biasa. Ini nampak depan, itu nampak samping, ya. Dan struktur ini, menurut saya sangat luar biasa kuatnya, ya. Kolom-kolomnya begitu besar. Ini adalah kolom penyangga untuk apa namanya di depan utama ini apa namanya kanopi. Ini ada terbentang 2 kolom. Juga di belah sana masih ada halaman tanah yang begitu luas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui di kesempatan sore hari ini pun juga saya sebetulnya ingin berbincang-bincang dengan salah satu pekerja. Namun satu hal tidak mungkin, perlu lagi pada bekerja di atas sana. Ada yang melester, juga ada yang memasang dak talang di atas sana. Pemirsa, cukup sekian dulu pemberitahuan dari saya, dari tim khusus Asia Arsitek. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di waktu dan lain kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.